Inilah 13 aroma yang bisa mencegah ular datang ke rumahmu. Mudah dicari kok. Sebagian mungkin ada di rak bumbu dapurmu. Menurut ahli herpetologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Amir Hamidi, kita bisa mencegah ular masuk dengan menggunakan produk kebersihan yang baunya tajam. Salah satunya, sebaiknya kita rajin mengepel lantai menggunakan pembersih lantai dari karbol. Bensin dan minyak tanah ternyata juga dapat digunakan untuk mengusir ular. Ini tak lain karena kedua bahan bakar tersebut juga mengeluarkan aroma menyengat yang tidak disukai ular. Kayu manis dan cengkeh cukup ampuh menangkal kedatangan ular. Kalian bisa gunakan minyak dari kayu manis dan cengkeh ini ke sudut-sudut rumah. Cuka yang punya aroma khas yang menyengat juga bisa loh digunakan untuk mencegah ular masuk ke rumah. Caranya gampang, kalian tinggal tuangkan cuka ke tempat-tempat yang berpotensi bisa dilewati ular. Buah sitrus seperti jeruk, lemon, dan jeruk nipis emang mengeluarkan aroma segar buat manusia. Nah, tapi buah ini malah nggak disukai ular karena aroma asam dari senyawa limonen yang dikeluarkan. Lalu gimana cara pakainya? Gampang, kalian tinggal ambil potongan kulit buah dan gosokkan ke area yang kemungkinan dilewati ular. Nah, sama seperti bahan-bahan sebelumnya, daun peppermint ini juga mengeluarkan aroma menyengat yang nggak disukai ular. Untuk memakainya, kalian tinggal menguapkan daun ini menggunakan mesin diffuser supaya aromanya bisa tersebar ke sekeliling rumah. Kapur barus mengeluarkan aroma yang menyengat dari zat kimia bernama naphthalen yang berbahaya bagi hewan yang menciumnya. Kalian bisa mengusir ular dengan menggunakan kapur barus dalam lemari atau sudut-sudut rumah. Salah satu bahan yang bisa mengusir ular adalah dengan bawang merah dan bawang putih. Kalian bisa memotong-motong terlebih dahulu sebelum meletakkannya ke sudut-sudut rumah, terutama yang tersembunyi. Bau asap dari bakaran kayu atau perapian memang bisa membantu mengusir ular yang akan masuk ke rumah. Ini karena asap bisa mengeluarkan aroma tajam yang ampuh menjauhkan ular. Ular diketahui tidak menyukai bau daun kemangi. Untuk itu, kalian bisa menanam kemangi di halaman rumah sebagai salah satu cara mengusir ular. Semua jenis serai mengeluarkan aroma menyengat yang dapat mengusir ular. Untuk menggunakannya, kalian bisa menanam serai di halaman rumah atau bakar seperti lilin sehingga aromanya keluar. Selama ini kita mengenal amonia sebagai bahan pembuat pupuk. Tapi jangan salah, amonia ternyata juga bisa sebagai bahan pengusir ular. Oh iya, kalian bisa mendapatkan amonia di berbagai toko bahan kimia. Marigold adalah salah satu tanaman semusim atau annuals paling populer di seluruh dunia. Bunga yang berasal dari benua Amerika ini juga memiliki aroma yang sangat cocok untuk mengusir ular. Nah, untuk mengusirnya, kalian bisa menanam bunga marigold ini di sekitar pintu masuk rumah atau halaman rumah.